Pengurus Hartanah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistret Petaling Jaya atas pertuduhan mencampak kucing dari tingkat 15 Pangsapuri di Petaling Jaya Isnin lalu. Tertuduh Chan Kam Kin, 44 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan magistret. Mengikut pertuduhan, dia didakwa melakukan khianat ke atas seekor kucing dengan mencampakkannya dari tingkat 15 hingga menyebabkan kematian haiwan itu di sebuah pangsapuri pada 7.30 malam 17 Oktober lalu. Pertuduhan itu dibuat mengikut Seksyen 428 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 3 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Ketika prosiding, Timbalan Pendakwa Raya mencadangkan tertuduh diberi ikat jamin RM6,000 dengan seorang penjamin. Bagaimanapun, tertuduh yang diwakili peguam merayu supaya diberi ikat jamin pada kadar rendah kerana dia tidak mempunyai pendapatan tetap dan perlu menyara seorang anak berusia 8 tahun.